Halo Mas Bro, ini dia ada penampakan motor-motor legendaris dari Yamaha. Dua tak ya. Kita mulai dari sini dulu nih ya. Jadi ini adalah motor-motor rare item yang dulu pernah jaya di masanya ya. Ini ada RA King, siapa yang nggak tahu RA King ya. Nih, dipajang mulus banget ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukunganmu terhadap channel Motoblast. Cekakakak, brum. Ya, nih. Kenalpotnya saya ini sudah modif, kayaknya punya Scorpio ini kenalpotnya nih. Shocknya sudah KYB, sudah repaint kayaknya, udah bagus ya. Ini RA King ya, sekilas saja ya, kita sekilas saja untuk reviewnya. Sedangkan untuk bodi-bodinya ini udah catnya masih bagus semua ya, RA King. Nah, kalau dulu sih bilangnya motor maling ya, karena kalau maling-maling banyak kan zaman dulu itu motornya pakai RA King karena nggak terkejar. Ini udah baru semua, jadi benar-benar licin. Kemudian ini ada F125ZR ya. Jadi motor ini itu adalah build up Thailand, dulu pernah diimport oleh Yamaha dan sekarang ini jadi rare item banget di Indonesia karena memang unitnya sangat langka nih ya. F125ZR. Nih. Masih mulus ya. Warnanya kuning dari build up Thailand. Kemudian ada generasi sebelumnya, ada yang ini. Kalau orangnya bilang tuh Fish ya, F1Z. Jadi awalnya dulu itu mungkin dari Force One kemudian menuju ke F1Z ini, kemudian baru Fish R, baru kemudian F125ZR ini. Ya, jadi urutannya seperti itu. Tapi kalau ini build up Thailand kalau ini. Kalau yang ini udah buatan Indonesia ya. F1Z. Wih. Ini dijual ini, Bro. Ya. Motor ini dijual, F1Z ini dibuka dengan harga 25 YPJS. Dibuka dengan harga 25F. Jadi kalau yang minat bisa langsung ke Yamaha DDS. Kemudian ada lagi yang ini kayaknya simbahnya motor ayahku nih, mbahnya motor-motor ayahku. Cam, Yamaha Cam. Ya. Nah, Yamaha Cam ini lumayan ini. Kok zaman dulu ini udah keren banget, Mas Bro. Keren nih ya. Kalau zaman-zaman tahun-tahun 90-an motor kayak gini nih udah paling diburu dan cewek-cewek pasti akan ngejar. Nih kan khas ya, motor zaman dulu emang seperti ini ya. Gak begitu tinggi, pendek-pendek. Ini F1Z. Ya. Bodinya masih ori kerintil, masih ori nih ya. Catnya masih mantap semua ini ya, catnya ya. Nah, ini dia. F1Z. Kalau ini paling senang saya, 125ZR ini. Lihat dari sini, kalau dari sini. Warna kuningnya mantap, khas Yamaha ya. Kuningnya kuning gimana itu? Kuning-kuning orange juice. F125ZR build up Thailand. Ini udah dimodif ini, lihat shocknya all in. Gak tahu ini dijual apa enggak ini. Kayaknya mungkin kalau ada harga cocok pasti ada yang beli. Kalau ini nih katanya pasarnya antara 50 sampai 80 juta, Mas Bro. Gila. Langka banget motornya ini, langka banget di Indonesia. Build up Thailand. Nah. Ya. Oh iya, tar dulu. Speedonya dari F1ZR ini masih ori kerintil, ini masih 69.000. Ya. Wih, 100 sampai 180, gila, redline-nya 11.000. Ini masih ori kerintil. Kalau zaman dulu kan ini masih lag off on ya, kalau sekarang kan udah aho. Nih.
Keren mas bro. Joknya pendek. Ini dari terapas ini. Nah, zaman dulu. Lihat lampunya. Nah, terkeren, mantap. Biasanya kalau F1ZR biasanya kalau di rating itu nyala dia. Ada bunyi suara tit 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 gitu. Ini peleknya udah rubahan. Yang lainnya udah masih original. Ini kayaknya mau dicat lagi nih. Ya, standarnya nih, lihat di chrome. Mantap. Woi, ya. Keren ya. 125 125 ZR. Oke. Jadi ini adalah pojok dua tak corner dari Yamaha DDS Bali. Jadi ada 4. Kemarin sih ada King warna biru, katanya sekarang udah laku. Ini RE King 125 ZR, F1Z sama Yamaha Cam ya. Jadi nah kalau dari sini kelihatan. Woi, jadi siapa nih yang di sini yang dulu pernah memiliki salah satu motor ini? Oh, pastinya keren banget di masanya ya. Kalau saya dulu memimpikan Force One sama F1ZR dulu itu, cuman nggak kesampaian ya. Ujung-ujungnya motor 7 linu ya. Ya. CC-nya zaman dulu 125 itu udah paling gede mas bro, 125 itu ya. Karena kebanyakan dulu itu masih 100 cc, 110 cc. Ya. Nah. Oke. Okay. Kalau RE King ini pasarannya gelap ya. Ada yang sampai jual 80 juta, ada yang 100 juta. Ini menurut bocoran dari data.com ini adalah dulu itu harganya sekitar sekarang ini katanya pasarannya sekitar 50 sampai 80 juta. Gila ya. Gila, gila banget ini. Keren. Dia pakai knalpot apa ini? Knalpotnya tulisannya AHM. Itu AHM, knalpotnya AHM. Ya. Knalpotnya AHM. Ini udah dimodif ini. Nah, Brembo katanya. Enggak tahu asli apa palsu ya. Ini knalpotnya AHM. Nih, shock app itu pengeremannya Brembo. Nih, full stepnya zaman dulu ini udah 6 speed mas bro. Keren ya. Lihat stripnya 125ZR. Jos gandos. Saya masih seneng lihatnya nih. Ini lampunya nih. Nah, lampunya dulu masih bolam, tapi udah keren banget zaman dulu tuh. Apalagi lampu zaman dulu itu motornya kepalanya kecil gitu ya. Terus ini ramping lancip-lancip gini nih. Keren banget. Jos. Oke mas bro, itu saja info-info sekilas motor dua tak dari Yamaha hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel Motoblas. Matur suwun. Cekakakak.